Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi ledakan bom malam tadi, kami terhubung dengan rekan Priscilia Siregar. Sila, silakan dengan laporan Anda. Halo, Sila. Juno, hingga siang hari ini memang di area Ring 1 tempat lokasi pengeboman terjadi pada kemarin malam berbeda dengan pagi tadi, di mana tepat di belakang saya sudah terpasang garis kuning polisi guna untuk mensterilisasikan setengah dari dari area terminal Kampung Melayu ini. Adapun garis kuning polisi ini mulai dari tepat di belakang saya sampai dengan di belakang dari halte busway Kampung Melayu ini guna untuk olah TKP lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya dan juga pihak Mabes Polri. Namun untuk waktu tepatnya masih belum diketahui pasti karena dari pihak Polres Jakarta Timur sendiri masih menunggu konfirmasi dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri kapan dilakukannya olah TKP lebih lanjut. Namun bisa diketahui Juno bahwa sebanyak satu komti dari pihak kepolisian diturunkan untuk mengamankan sekitar arena terminal Kampung Melayu ini dan juga untuk mengatur arus lalu lintas yang ada di sekitar terminal Kampung Melayu ini. Sehingga bisa dilihat bahwa sekitar arus lalu lintas yang ada di sekitar terminal ini masih dalam keadaan normal, tidak terjadi kemacetan karena memang bertepatan dengan hari libur nasional yaitu kebangkitan Isa Al-Masih. Untuk sementara waktu ini halte busway dari Kampung Melayu ini yang merupakan halte terpadu ini masih belum bisa difungsikan sehingga halte ini dialihkan ke halte busway Kebon Pala. Untuk tiga koridor yang melalui Kampung Melayu ini akan dialihkan ke Kebon Pala. Dan sementara waktu ini juga pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat setempat untuk tidak melalui batas garis kuning polisi ini agar untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu ke depan. Dan tadi juga, tadi pagi ditemukan barang bukti lainnya, satu buah buku yang merupakan kontak nama yang berisikan tulisan nama tempat, nama orang dan juga nomor telepon. Dan diduga buku tersebut dimiliki oleh pelaku karena memang memiliki bercak darah serta terdapat pengumpulan dari bagian-bagian tubuh dari para korban ataupun pelaku yang terdapat di sekitar lokasi pengeboman pertama. Kembali ke studio, Juno. Baik, terima kasih Sila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.